Halo penonton Love Indonesia yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Senang dipercaya Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia 23 di SEA Games 2021. Mark Klopp janji bawa pulang medali emas. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Pemain Persib Bandung Mark Klopp senang sekaligus bangga karena pelatih Shin Tae-yong percaya kepadanya untuk membantu timnas Indonesia 23 di ajang SEA Games 2021. Mark Klopp merasa terharu karena akhirnya bisa membela Garuda di dada, dan karenanya ia pun berjanji akan memberikan medali emas untuk membayar kepercayaan tersebut. Iya, gelandang naturalisasi itu masuk dalam 20 nama yang dibawa Shin Tae-yong ke Hanoi, Vietnam. Skuad Garuda Muda rencananya akan terbang pada 3 Mei 2022 mendatang, atau tepatnya sehari setelah Hari Raya Idul Fitri, yakni besok. Mark Klopp dan kolega lainnya pun telah berada di Jakarta. Mereka baru sampai di tanah air pada Sabtu 30 April 2022, dini hari waktu Indonesia Barat, setelah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan atau TC di Korea Selatan hampir 2 pekan. Seusai sampai di Jakarta, Mark Klopp langsung membuat pesan haru yang diunggahnya lewat TikTok pribadinya, _MarkKlopp. Dalam curhatnya itu, dia mengaku bangga dan siap membalas kepercayaan dari pelatih dan masyarakat Indonesia. Bismillah, saya bangga sekali masuk dalam daftar 20 pemain untuk SEA Games 2021. Saya senang, saya bangga, ucap Mark Klopp dalam unggahannya itu, Minggu 1 Mei 2022. Kalian mungkin tahu saya sangat ingin bermain untuk negara ini, dan saya akhirnya akan memainkan turnamen resmi. Saya targetkan juara emas, saya ingin kasih yang terbaik untuk kalian semua, tambah dia. Lebih lanjut, ex-bintang PSM Makassar dan Persija Jakarta itu juga menuturkan bahwa tak mudah untuk mendapat kepercayaan Shin Tae-yong. Banyak pemain top dalam persaingannya untuk mendapatkan peran di lini tengah. Tidak mudah membela timnas dengan banyak pemain top, kualitas terbaik, tapi saya selalu punya visi, misi, dan mimpi yang dibalut dengan kerja keras untuk merealisasikan itu semua, imbuh Mark Klopp. SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola dimulai dari 6 hingga 22 Mei 2022 mendatang. Timnas Indonesia 23 berada di grup A bersama tuan rumah Vietnam, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Pada pertemuan pertamanya, Mark Klopp dan kawan-kawan langsung dihadapkan laga sulit, sebab laga perdana mereka di SEA Games 2021 adalah melawan tim tuan rumah yakni Vietnam pada Jumat 6 Mei 2022 pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat. Kita doakan bersama, semoga Mark Klopp dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan pada laga perdana melawan Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.